Nanti setelah diketik alamat itu langsung kelihatan tuh sekolah yang jalannya terdekat dengan rumah ibu yang mana. Inilah sekolah yang terdekat. Saran saya seperti itu. Pilihlah sekolah yang terdekat. Nanti setelah tahu jaraknya, baru bapak ibu masukkan ke surat pernyataan. Kami menyiapkan surat pernyataan orang tua. Di situ bapak ibu yang mencantumkan nama sekolah pilihan, sekolah mana yang bapak ibu akan pilih. Ya, nah nanti 6 orang akan kami masukkan, ke dalam sistem sesuai dengan pilihan sekolah yang sudah dipilih dan jarak yang sudah bapak ibu tuliskan. Ya, akan disaksikan oleh operator. Dan ibu juga menyaksikan, setelah itu akan dipun formulir pendaftaran. Ya, setelah diprint formulir pendaftaran, bapak ibu nanti akan divalidasi. Kalau sudah oke, baru mendapatkan nomor pendaftaran. Setelah itu bapak ibu baru boleh menikmati.